Cahaya Langgeng Temanggung menjadi sarana berlibur sekaligus belajar bagi anak-anak. Kehadiran beberapa hewan langka di mini zoo menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki. Cahaya Langgeng Temanggung cocok dikunjungi oleh semua kalangan usia, tidak hanya untuk anak-anak saja. Dengan memberikan kenyamanan serta pemandangan yang asri dan nuansa alamnya yang masih sejuk. Sehingga Cahaya Langgeng Temanggung dapat pula dijadikan lokasi untuk melepas penat dari padatnya aktivitas sehari-hari. Apalagi yang harganya ramah di kantong pas banget deh dengan situasi ekonomi sulit seperti sekarang. Lokasi Cahaya Langgeng Temanggung beralamat di Jalan Kedu Jumo, Desa Bojonegoro, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Jam buka Cahaya Langgeng Temanggung mulai pukul 8 hingga pukul 16 WIB. Beroperasional setiap hari Senin hingga hari Minggu. Rute menuju Cahaya Langgeng dari alun-alun Temanggung berjarak sekitar 13 kilo. Ditempuh kurang lebih 24 menit jika menggunakan kendaraan roda 4. Jalannya ialah dengan menuju Jalan Letjen Sutoyo, lalu belok ke kanan ke Jalan Dr. Wahidin. Belok ke kiri ke Jalan Dr. Sutomo, kemudian belok kanan kembali agar tiba di Jalan Samanhudi. Teruslah melaju hingga tiba di Jalan Gajah Mada, lalu kamu akan tiba di Jalan Raya Kedu. Agar tiba di lokasi Cahaya Langgeng Temanggung, beloklah ke kanan ke Jalan Kedu Jumo. Tiket masuk Cahaya Langgeng Temanggung di weekdays Senin sampai Jumat sebesar Rp15.000. Lalu untuk tiket masuk pada hari Sabtu Minggu sebesar Rp20.000. Fasilitas wisata ini ada area parkir kendaraan, musola, food court, kolam renang, mini zoo, spot foto, toilet, kamar bilas, dan taman yang cantik. Nah, baik teman-teman, itulah tadi wisata dari Cahaya Langgeng Temanggung. Sampai jumpa di video berikutnya.